gitu cintanya sama musik gitu, biar kayak terus-terus fresh idenya gitu dan tetap berkarya gitu, tidur cukup sama minum air putih, doing sport and meditation gitu. Itu yang maksudnya hal yang gak bisa gue tinggalin sih. Tiap pagi tuh diajarin guru meditasi gue gitu, untuk kayak nulis 10 things to be grateful gitu. Setiap hari yang gue lakuin setiap hari adalah freeletics gitu. The biggest inspirasi itu adalah bersyukur sih. Gue kayak bersyukur akan hal-hal yang kecil tuh, itu kayak terus menginspirasi baru gitu. This is my hobby. Kayak kerjaan gue adalah hobi gue, dan gue tuh gak pernah ngerasa gue tuh kerja gitu. Karena gue ngerasa kayak buat musik, DJ itu kayak main aja gitu. Jadinya gak pernah ngerasa capek sih. Welcome back! Oh, di Paparus! Nah, cuma gini, yang namanya kehidupan malam, ya, ajub-ajub. Wah, wow, kayaknya kan pulangnya juga gak kenal jam loh ya. Ya kan masuk pagi, tiba-tiba pulang subuh aja. Itu katanya, gue denger-denger, lo nyebutin waktu untuk meditasi. Pasti ya. Kasih tau dong, Qbers, maksudnya gimana? Jadi kayak meditasi sih buat kayak ngontrol mind, body, and soul tiap hari. Karena kan jadwalnya kayak dari kadang ada yang hari Senin, kadang ada yang hari Selasa, Rabu gitu. Dan itu kadang-kadang buat kita kayak jenuh, stres, segala macam gitu. Jadinya kayak gue selalu sempetin meditasi itu tiap sunrise, which is bangun tidur. Abis itu, pagi, ya. Tiap pagi, terus abis itu sunset, sama sebelum tidur gitu. Oh iya, back to Soundrenaline, bakal main kan? Bakal main kan. So, persiapannya apa nih? Ini kan bakal big event banget, ada persiapan khusus nggak? Persiapan khususnya sih, palingan kayak ada beberapa track yang apa namanya yang akan gue remix khusus buat Soundrenaline gitu. Jadinya kayak gue nggak akan main di tempat-tempat lain lagi gitu. Oh. Jadi special track special only on Soundrenaline. Guys, untuk tahu lebih lanjut tentang Dipa dan juga EDM Music, tinggal check out di cubicle.id, pilih jelajah, klik Cube Party Madness. Dan untuk Cube lainnya sesuai passion kalian, tinggal cek langsung di cubicle.id. Oke, ya, jadi gini, buat Cubers ya, yang pengen mendapatkan 2 tiket VVIP, plus dapat tiket pesawat, kita tanggung. Ya, tiket penginapan, hotel, kita tanggung. Uang saku juga kita kasih. Tinggal berangkat. Iya dong, caranya gampang banget. Jadi kita akan menantang kalian. Ini sebutkan aja alasan kenapa kita harus memberikan tiket Soundrenaline 2016. Dan juga kasih tahu perform siapa yang paling lo tunggu-tunggu dan pengen lo lihat. Nah, mentionnya gampang. Langsung aja gunakan Twitter lo, itu @cubicle_id dan juga @netmediatama menggunakan hashtag cubicle. Cubers yang terpilih nanti akan diumumkan lewat Twitter tanggal 30 Agustus 2016. See you next week, Grand Tribe. Thanks for watching. Bye bye, baru no one can stop us. Bye guys, bye Grand Tribe. We never know, just hold on, keep going on. Why wait if you can't go? I think we both know, just hold on, you keep going on. You and I, we've been through this phase, so be still and take your time. Nothing can stop us, nothing can stop you and I. No one can stop us.